Hari ini Chelsea udah libur sekolah, jadi aku masak yang simpel-simpel aja. Buat sarapannya aku buatin kentang goreng dan gak lupa Chelsea pakai bon cabe nori kesukaannya. Biasanya langsung dia tabur-tabur sesuai yang dia mau. Bon cabe nori ini norinya banyak banget. Terus norinya juga crunchy, jadi bikin nagih. Chelsea suka banget deh. Untuk makan siang Chelsea, aku campurin nasi dengan bon cabe nori, terus tinggal diaduk-aduk. Lalu tinggal ditaruh aja ke tempat makan Chelsea. Kalau kurang, tambahin lagi bon cabe norinya. Dan tinggal ditambahin crispy chicken dan juga telur kesukaan Chelsea. Jadi deh, selamat makan siang Chelsea langsung makan nasinya karena nasinya ini ditambahin bon cabe nori kesukaannya. Dia bilang enak banget nasinya, crunchy-crunchy gitu. Nah, sorenya kalau lapar aku buatin Chelsea mie goreng dan biasa deh dia langsung pakai bon cabe nori kesukaannya ditabur-tabur di atas mie goreng. Bon cabe nori ini beneran deh norinya tuh lebih banyak, terus crunchy-nya ini bikin nagih jadi pengen lagi dan juga enak rasanya. Terus gampang banget tinggal tabur-tabur aja ke atas makanan yang kita suka. Bon cabe nori enak. Jadi apapun makanannya, mau nasi, kentang goreng, atau mie goreng, taburannya bon cabe nori aja.